Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini ada Ford Fiesta tutorial cara ganti V-belt. Konten sederhana we lah. Iya, Ford Fiesta nu hideung warna hitam ya. Warna hitam. Ini cara bukanya ngendorin alternator ya. Ngendorin alternator karena di sini nggak ada tensioner ya, nggak ada tensioner, nggak ada untuk mengendorkan belt ya, nggak ada buat setelan beltnya ya di sini. Jadi langsung buka alternator aja di sini, W2 gitu, buka terus yang bawah dikendorin ya. Dikendorin. Nah, yang ini nih. Yang bagian load alternator bawah dikendorin. Nah, jadi bisa kebuka ya. Ini dia. Ini beltnya. Ini udah gue lagi ini dia. Tuh. Udah gini tuh. Tuh. Udah pada rawing ya, kalau bahasa Inggrisnya udah pada rawing. Jadi di sini hanya buka alternator ya, cara pasang V-belt Ford Fiesta ya. Itu hanya ngendorin alternator ya. Yang baut 2 di atas ini, baut 2 di ini, sama baut bawahnya ya, gitu. Nanti pasangnya juga sama ya, kayak kebalikan tadi, kayak kebalikannya yang tadi, gitu. Ya, nah ini. Ini yang baru, ini yang lama. Nah, gitu. Ini cara pemasangan ya. Ese masang nah. Oke, nah seperti ini ya. Ini udah yang baru nih beltnya. Ini tinggal diteken ya. Teken ke sana, dibawa ke sini nih. Oke. Tapi ini bedanya lumayan agak jauh. Oke, semuanya masuk. Nah, tinggal gaskan ini mah. Tinggal masang buat dua ini sini deh, terus kencengin baut bawahnya, jadi buka belt Ford Fiesta tuh nyabut atau ngendorin alternator ya, V-belt Fiesta. Hanya sedikit tutorial cara ganti V-belt Ford Fiesta ya guys. Tak ya cara nak. Kencengin ininya guys, masukin dulu yang baut panjang. Nah, baut panjangnya itu teh kunci E seberapa sih? 8. Oh, E8 ya, pakai E8. Kunci E8. Ini sengaja nggak pakai ratchet ya supaya durasinya lama. Itu alternator kan. Nah, ini dia tuh beltnya kan udah terpasang. Oke. Rapi tuh beltnya aja, coba cek. Rapi tuh. Rapi masang lagi.
Sipnya. Nah, ini guys ta, pegang heula nu bod panjangna. Bod E 8 gitu. Umurnya umur 15. Sampai mentok. Nah, gitu. Ini harus rapet guysnya, nah itu kudu rapet, hidung kita kudu rapet, kita harus rapat. Karena Ford Fiesta mah nggak ada torsioner setelan, sama buat ngendorin bed ya nggak ada, jadi langsung dibuka dari alternator atau dinamo jalan atau dinamo ampere. Itulah Jack. Cepat cepat mentoknya, mas mentok cepat. Pasti fresh lah ya. Ini cara ganti VBL buat Ford Fiesta nya. Nah, itu dia, dia langsung nge-press deh. Dan beratnya pasti langsung kenceng. RP. Nah. Di mana? Ayalah, Rea. Ayo udah bisa ke akhirnya langsung kirim sama goreng. Kan rapetnya, nah ini tuh udah mulai rapet, berarti beta yakin kenceng gitu guys nya. Oke, sekian dan terima kasihnya dari The Montir Bandung, pokoknya mah gaskeun.